bakal hapus video ini sebagai bukti kalau saya cinta sama Mbak. Mama kok kelihatannya gak suka ini seperti sama Sakina. Lo gimana sih? Lo punya bukti video dan lo malah hapus videonya, iya? Karena aku gak rela Sakina dimadu sama Dennis dan Flora. Yang sebenarnya harus mengatain Mbak Sakina. Kamu tuh masih curiga sama Mbak Marni. Mbak Marni ditaruh sini berkedok pembantu kan? Nah, tentunya pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan Bidadari Surgamu pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 hari ini. Dan tentu saja seneng banget ya Sakinah dan juga Dennis yang baru pulang dari puncak. Ya tentu saja happy dong ya karena selama ini mereka sudah berpisah dan akhirnya bertemu kembali. Kemudian terlihatnya Mama Lauza nampaknya gak suka ya ketika melihat kedatangan Dennis dan juga Sakinah. Ya tentu saja sebenarnya gak suka ya karena sebentar lagi Sakinah akan segera dimadu sama Dennis dan juga Flora. Kemudian terlihat ya Fadil yang sepertinya berpura-pura menghapus video rekaman antara Flora dan juga Dennis. Kemudian terlihat juga bagaimana sepertinya Mbak Marni berusaha mencelakai Sakinah. Simak kelanjutan Bidadari Surgamu hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.